Hello guys, welcome back to my channel dan balik lagi bersama gue di channel Yusuf Nathan yang pastinya akan update terbaru seputar tentang tutorial FB. Dan di kesempatan kali ini gue akan membuatkan tutorial terbaru lagi, yaitu cara mengatasi akun Facebook yang terkunci akurasi 2 faktor. Jadi buat teman-teman yang akun Facebooknya itu terkunci akurasi 2 faktor, silakan teman-teman ikuti tutorial ini, coba step by stepnya dan coba di akun Facebook yang terkunci akurasi 2 faktor kalian masing-masing. Nah oke, di sini tanpa berlama-lama, untuk langkah pertama di sini silakan teman-teman buka saja untuk aplikasi Google Chrome-nya. Nah, di sini setiap HP pasti ada, langsung saja saya buka. Dan di sini langsung saja silakan teman-teman masuk saja ke dalam pencarian atas ini. Terus di sini silakan teman-teman ketikkan saja mttfb. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, ketika sudah di sini langsung saja saya klik selanjutnya. Dan ketika sudah di sini silakan teman-teman pilih yang paling atas ataupun mttfacebook.com. Nah, ketika sudah masuk di bagian sini, di sini silakan teman-teman loginkan saja untuk akun Facebooknya yang terkunci. Nah, di sini seperti saya contohkan ya. Nah, di sini langsung saja saya loginkan untuk akun Facebooknya yang terkunci akurasi 2 faktor. Nah, oke, di sini ketika sudah langsung saja saya klik tombol masuk. Nah, oke, di sini dapat teman-teman lihat ya. Di sini sebelum login kita disuruh untuk meminta kode, tapi di sini untuk nomor teleponnya itu pun juga sudah aktif. Ketika saya dikirim minta kode, di sini pun kodenya juga dikirim melalui nomor yang sudah hangus. Nah, di sini kan di bagian bawah ini ada tulisan ada masalah ya. Nah, di sini silakan teman-teman klik saja di bagian sini ataupun ada masalah. Dan ketika sudah sini, di sini silakan teman-teman yang pilih kedua ataupun tidak ada telepon. Nah, yang ini ya. Nah, oke, ketika sudah di sini langsung saja saya klik tombol berikutnya. Dan di sini kita diarahkan dari opsi lagi. Di sini silakan teman-teman pilih saja yang paling atas ataupun hubungi kami. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada opsi unggah tanda pengenal. Nah, di sini silakan teman-teman unggah saja tanda pengenal sesuai dengan akun Facebook itu dari nama dan tanggal lahir dan foto. Bang, gimana sih kalau tidak ada? Silakan teman-teman bisa mengedit tanda pengenalnya. Di sana saya sudah menyertakan di dalam deskripsi video. Silakan teman-teman tinggal ubah saja nama, tanggal lahir dan fotonya. Nah, oke, di sini ketika sudah langsung saja saya klik tombol berikutnya. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan saja alamat Gmail dari Gmail kalian yang masih aktif di sini untuk menerima pesan dari pihak Facebook. Nah, oke, di sini ketika sudah langsung saja saya klik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh mengadakan opsi. Nah, di sini silakan teman-teman pilih saja yang ini, tampilkan lainnya. Dan silakan teman-teman scroll ke bawah dan pilih yang ini ya. Saya tidak memiliki satupun pilihan di atas. Nah, oke, di sini kita akan mengunggah 2 tanda pengenal. Di sini saya unggah dan di sini saya sensor ya karena ini tanda pengenal KTP. Ntar juga tidak bisa pelanggaran. Nah, oke, di sini ketika sudah langsung saja saya klik tombol berikutnya. Nah, oke, di sini tinggal menunggu. Silakan teman-teman bisa mengedit ya. Intinya nama, tanggal lahir dan foto itu harus sesuai dengan akun Facebook yang terkuncinya supaya bandingnya bisa diterima. Nah, oke, di sini mungkin agak lama. Dan di sini, nah, oke, di sini ketika sudah langsung saja silakan teman-teman back saja dan periksa di Gmail. Di sini pihak Facebook akan mengirimkan notif seperti ini dan di ini adalah notif untuk pemulihan akun Facebook kalian. Nah, oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Silakan teman-teman ikuti step by stepnya di akun Facebook yang terkunci akurasi 2 faktor kalian masing-masing. Oke, semoga membantu. See you next time.